Saya sangat mengapresiasi Traveloka dengan jalan bersama lawan COVID-19. Ini adalah langkah yang sangat strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan kami juga bersyukur mendapatkan kesempatan ini dalam mewujudkan komitmen kami dalam dibukanya sentra vaksinasi COVID-19 Traveloka. Sentra vaksinasi serta vaksinasi gratis inilah yang merupakan bagian dari gerakan kami untuk mewujudkan jalan bersama melawan COVID-19. Tentu saja pelaksanaan vaksinasi secara massal ini sangat penting bagi penegakan protokol kesehatan, mendukung dalam implementasi dari semua sektor, baik pariwisata, baik pendidikan yang sudah mulai dengan uji coba tatap muka. Memutus rantai itu adalah tujuan utama. Menurunkan angka kematian merupakan skala prioritas kita. Pandemi ini saya kira telah meluluh lantakkan semua sektor, tak terkecuali sektor pariwisata. Banyak yang teman-teman kita sekarang ini kemudian terhenti aktivitasnya, tapi ada juga yang sudah mulai bangkit dengan aktivitasnya. Tentu dengan vaksinasi ini akan bisa memberikan satu harapan baru, satu semangat baru, untuk kemudian lebih percaya diri dan ekosistem pariwisata tentu akan semakin lebih baik. Dan kalau ekosistem pariwisata lebih baik, pasti kondisi ekonomi kita akan juga lebih baik. Banyak sekali masyarakat Jogja yang mobilitasnya tinggi, sehingga banyak kerumunan-kerumunan yang masih terjadi. Dan itu perlu dicegah salah satunya dengan cara vaksinasi COVID-19 ini. Saya sangat senang dan juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Traveloka karena sudah turut membantu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terima kasih, ini sesuatu yang luar biasa dengan berperang aktifnya masyarakat swasta, tidak pemerintah saja tetapi dari Traveloka ikut berperang aktif menyehatkan masyarakat terkait dengan pandemi ini. Sehingga dengan harapannya dengan semua masyarakat pihak swasta ikut terlibat, itu akan meningkatkan beban dari pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini. Senang banget bisa ada di sini, soalnya kayak udah lama sih ini yang aku tunggu-tunggu bisa ada vaksin buat masyarakat. Soalnya kan aku berhubungan sama banyak masyarakat, jadi kalau misalnya nggak ada vaksin ini tuh kayak lebih was-was aja. Situasi pandemik sekarang ini kan ya sangat mengkhawatirkan kayaknya, apalagi kita seperti lansia ini, jadi lebih bisa menjaga perlindungan untuk kesehatan kita. Karena saya sendiri kan semakin tua kan daya tahan semakin menurun, nah, maka perlu perlindungan terhadap segala penyakit. Nah, oleh karena itu saya ingin ya segera untuk diberikan vaksin supaya nanti kalau terjangkit itu tidak begitu fatal.